Oh, ngomongin kue. Oh, ngomongin kue di dalam tempat operasi. Karena nggak tahu lagi mau ngomong apa. Aku tuh deg-degan. Kan udah di bawahnya udah nggak sadar nih. Maksudnya udah di bius lokal. Tapi kan sini masih bisa ngobrol sama Nati. Terus nunggu sampai bayinya keluar tuh deg-degan gitu. Karena aku udah tahu akan di blacken gitu. Walaupun nggak berasa, tapi kan tahu gitu. Jadi otaknya mendingan dialihin aja ke tempat lain deh, apaan gitu. Kering ngomongin kue, nggak jelas juga ngomongin apa. Maksudnya kenapa jadi ke kue juga? Gue lebih santai ya ini ya, kayaknya. Alhamdulillah yang ini ya. Ntar kayaknya kalau misal tiba-tiba punya anak 6 juga gue udah ketawa-ketawa kan. Kan kita ketiga mas, alhamdulillah aja juga. Targetnya berapa? Enggak sih, belum di sterilin juga. Maksudnya aku sekarang masih 27. Kalau misalkan masih punya anak sampai 30 misalnya tiba-tiba dikasih lagi yang 4. Kalau misalnya enggak ya udah 3. Mbak Adi katanya mau punya banyak ya. Jadi enak di kantor. Kenapa bang pengen punya banyak? Banyak anak banyak rezeki kalau katanya apa orang zaman dulu ya. Tapi nggak tahu. Nggak juga sih. Setiap anak punya rezeki masing-masing.